Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PN berdepan keruntuhan, kata Lokman Adam. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata kenyataan Mursyidul Am PAS, Datuk Hashim Jassin bawa PAS boleh bertanding di kerusi Bersatu sekiranya berlaku pilihan raya kecil adalah sangat signifikan kerana ia menunjukkan gabungan Perikatan Nasional PN sedang menuju ke arah pembubaran. Minggu lalu, pemimpin PAS itu dalam satu kenyataan berkata parti itu akan meletakkan calon di semua kerusi milik anggota Bersatu yang berpaling tadah, dan bagi Lokman, ini bukan petanda baik bagi PN kerana ia menunjukkan kepimpinan parti Islam itu tidak menghormati gabungan itu, rakan kongsi Bersatu. Kita lihat Bersatu sudah hilang taring akibat pelbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri tidak menghormati kepimpinan Bersatu dan PN. Pertama sekali, saya ingin memberi amaran kepada Bersatu, jika pemimpin UMN PAS mula membuka mulut, ini bermakna suara Bersatu sudah tidak sah. Ini adalah gambaran jelas tentang peringkat awal kemusnahan PN di mana suara pemimpin rohani mendahului pengerusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya dalam video yang dimuat naik di Facebook. Tambah Hashim lagi, PAS sedia bertanding di 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi DUN yang dijangka dikosongkan selepas wakil Bersatu mengisytiharkan sokongan mereka kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selain itu, Hashim juga berkata ini berdasarkan Akta Anti-Hopping 2022. Saya juga yakin dalam suasana muhibah dalam komponen parti-parti PN, kita dapat menyelesaikan isu calon dengan sebaik mungkin.